Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan video kali ini Dua Sekawan dapat video kiriman dari salah seorang penonton setia Dua Sekawan teman-teman ya. Ini kiriman dari atas nama Pak Thomas yang beralamatkan di Jalan Kampung Sawah, mengikutnya Gang Asana, Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Sebelum mulai, admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi Pak Thomas punya beberapa koleksi burung yang dimana karena kesibukan beliau, akhirnya burung-burung ini mau dijual teman-teman. Dan minta tolong kita suruh posting di akun YouTube Dua Sekawan. Nah, kita langsung mulai dari yang pertama dulu ya. Yang pertama ini ada Canary Yorkshire. Ini Canary Yorkshire impor teman-teman. Darahnya darah champion. Kondisi burung gacor dengan cengkok lagu yang cukup mewah. Dari segi poster juga bagus teman-teman ya, bisa dilihat. Ini masuknya ke kategori grade A. Cuman sebelum ke harga teman-teman, bahwa burung ini itu ada minusnya. Minusnya itu di ring teman-teman ya. Jadi ringnya tadinya itu dengan kode TKF 21. Nah, sama Pak Thomas ini dipotong karena saat di breeding betinanya ini matokin ring terus. Matokin ring si pejantan teman-teman ya. Jadi akhirnya dipotong. Tentunya pakai alat khusus biar enggak sakit si kaki kenari tersebut dan bisa fokus kawin. Nah, ini cuma karena enggak ada ringnya aja karena dicopot. Ini sama Pak Thomas mau dibanderol atau dimahar dengan harga 4 juta rupiah full set sangkar Edward warna coklat. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari kenari Yorkshire, ini kategorinya bisa dikatakan pejantan teman-teman ya, karena udah pernah produk gitu. Cuman minusnya enggak ada ring aja. Nanti bisa langsung dicat ke nomor WA yang ada di layar video pojok kiri atas buat tanya-tanya lebih lanjutnya. Tapi bila mana teman-teman ternyata mau langsung ke rumahnya Pak Thomas ya, ya silahkan, nanti alamatnya kita taruh di deskripsi video. Untuk selanjutnya lagi, ini ada kenari Evan SF ya, Evan Scott Fancy Warren Extra Josh. Dari segi cengkok cukup bagus, ini termasuk warna favorit tentunya untuk para kenari mania. Ini usia udah mapan. Kalau untuk yang Evan SF ini no minus teman-teman. Nah, sama Pak Thomas mau dimahar dengan harga 1.300.000, itu full set pakai sangkar bulat merek Zazim. Nah, ini merek Zazim ini udah lama nih, maksudnya kita nggak ngeliat di pasaran teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang berminat, silahkan langsung menghubungi ke nomor Pak Thomas yang ada di layar video pojok kiri bagian atas. Terus berikutnya lagi, nah, ini ada burung Wambi ya. Informasi yang kita dapat, Wambi ini Wambi impor, jadi benar-benar ori impor, mudah hutan impor. Untuk kondisinya teman-teman ini gacor atas bawah, dari segi body juga termasuk kategori body big. Terus karena burung udah mapan, tentunya ini lumayan jinak juga, cuman nggak bisa dielus 1000% gacor teman-teman ya. Ini tanpa betina juga tetap gacor, kondisinya no minus. Nah, ini sama Pak Thomas mau dimahar dengan harga 9 juta full set, pakainya sangkar orik baru pemakaian sebulan teman-teman, jadi masih kinclong banget ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi nyari Wambi impor, ini ori muda hutan, cuman kondisi gacor atas bawah, burung udah mapan, jinak tapi nggak bisa dielus, nanti bisa langsung lanjut menghubungi ke nomor Pak Thomas yang ada di layar video pojok kiri bagian atas. Atau buat teman-teman yang pengen mantau langsung ke rumahnya juga silahkan, alamatnya lagi-lagi nanti kita sertakan di deskripsi video teman-teman.
Terus koleksi berikutnya yang mau dijual sama Mata Mas ini ada Wambi juga. Ya, ini sama nih, Wambi muda hutan, tentunya impor juga. Informasi yang lebih dapat, ini Wambi itu gacor dor atas bawah, terus burung jinak teman-teman ya, dan tentunya nominis juga. Materi cukup mumpuni, lumayan lengkap. Nah, ini sama Pak Thomas mau dimahar dengan harga 7 juta full set. Sangkarnya model soloan warna coklat teman-teman. Jadi ini ada dua ekor Wambi dengan harga yang berbeda, dengan spek yang berbeda, cuman sama-sama ori hutan teman-teman. Nanti buat yang tertarik silahkan langsung di chat ke nomor WA yang ada di layar video pojok kiri bagian atas buat tanya-tanya lebih lanjut ya teman-teman ya. Berlanjut, nah ini ada koleksi berikutnya dari Pak Thomas, ada burung samyang ya. Informasi yang kita dapat, samyang ini udah gacor dor, terus kategorinya jinak juga. Dari segi variasi suaranya itu cukup kenceng, tentunya variasi juga karena ini salah satu jenis burung yang banyak orang bilang burung 1001 suara. Sama Pak Thomas mau di mahar cukup dengan harga 3.500.000 itu full set ya, pakainya sangkar ebot warna coklat. Lagi-lagi untuk teman-teman pengen tahu lebih lanjut silahkan langsung menghubungi nomor WA yang ada di layar video pojok kiri bagian atas. Kalau untuk teman-teman yang masih ragu kurang yakin dengan tayangan video ini, bisa langsung datang ke kediaman langsung rumahnya Pak Thomas yang alamatnya sudah kita sertakan di deskripsi video. Oke teman-teman, mungkin untuk konten kali ini sekiranya cukup karena ini cuma kita dapat beberapa kiriman video dari Pak Thomas yang memang sebelumnya pernah ngirimin seperti ini juga di bulan-bulan yang lalu. Mungkin sekiranya cukup, untuk lebih lengkap tinggal di chat atau di kontak ke nomor WA yang ada di layar video. Mungkin cukup kali teman-teman ya, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.